What's up, YouTube? Welcome back to my channel. So, I'm back with another bear freaking game face. Kalau boleh curhat, belakangan ini tuh gue ngerasa kayak susah banget tidur gitu. I don't know. I mean, it was the thing that happened when a little too much got a little too messed up. I mean, there's so many bad things and tragedy happens in this world. I mean, I don't really know what I'm supposed to do, and it really freaks me out. I hope you all can through this life. Take care. I love you guys so much. So anyway, di dunia ini tuh gue masih punya beberapa hal yang gue suka. Salah satunya itu adalah sunset. Walaupun sunset itu cuma bisa ngebawa kita ke dalam kegelapan, but still look dazzling though, right? Nah, jadi belakangan ini tuh gue lagi sering banget ngeliat makeup look ala-ala sunset gitu di Pinterest, di Instagram. Nah, makanya di video kali ini kan gue benar-benar belum pakai makeup sama sekali kan, dan juga gue tertarik untuk mencoba salah satu dari eye look tersebut. Gue nyari-nyari foto-foto di Pinterest. Gue nemu satu yang menurut gue gak begitu heavy on my eyes. Kelihatannya lumayan simple, tapi masih kelihatan kayak sunset gitu. Sekalian juga nih gue bakalan ngasih tahu ke kalian makeup skill gue, kalau gue bisa melakukannya. Wish me luck. Okay, so without further ado, let's get started. Gue bingung, gue tuh harus bikin eye look-nya dulu atau gue ngelakuin kayak makeup di wajahnya gitu, kayak the liquid things on my face, apa sih, foundation and things. Oh ya, maaf banget nih teman-teman, di sini kan gue lagi breaking out banget, parah banget, jadi excuse my face. Jadi gue berencana untuk melakukan eye look-nya terlebih dahulu. Kalau kita lihat di sebelah sini, itu kan kayaknya dia, oh never mind, gue harus pakai ini dulu dong berarti. Kayak untuk primer gitu gak sih buat di mata, bukan primer sih, kayak apa sih namanya? Tapi gue gak punya, jadi gue pakai concealer aja untuk di mata gue. Tada! Jadi gue pakai concealer dari Maybelline, yang ini yang udah lama banget. Udah kadal luar sih kali ya? Gue zoom gak sih? Gue zoom kali ya? Aduh, gue gak tau deh, ribet banget deh. Nah, kalau kalian lihat di gambarnya itu kan, di step yang pertama itu kayak warna kuning-kuning gelap. Yang mendekati dengan warna ini adalah warnanya tuh yang ini nih, dari Apple 4 The Balm. Kita zoom lagi, kita zoom. Oh, so fine. Kelihatan gak sih, woy? Gimana deh cara nutup matanya? Yaudahlah ya, gak apa-apa lah. Emang ini mah semuanya aja lah, dipakein semuanya. Bodo amat, kena juga gak apa-apa. Ntar juga ketimbul sama warna gradasi lain gitu loh. Okay, step one done. Selanjutnya gue bakalan ngasih warna yang sedikit gelap, kayak biar bikin lebih kayak ada definition or color. I don't know what I'm talking about, honestly. Gue menggunakan warna ini dari NYX Love You So Much Palette. Mari kita zoom lagi. Masih menggunakan brush yang sama dari Apple 4. Pokoknya tapi gak kelihatan ya, dan sebelah matanya juga gue masih pakai yang sama. Ah, gue gini aja deh, kelamaan kalau sebelah susah. Sudah. Step 3, gue harus memberikan definisi lebih dalam lagi terhadap warnanya. Karena like I said before, sunset only bring us to the darkness. Jadi semakin ke ujung tuh kayak semakin gelap gitu kan warnanya. Jadi di sini gue bakalan pakai warna yang lebih gelap dari The Balm. Yang ini, C3 sama C4, gue kasih warna C4 sedikit juga di dalamnya biar lebih kayak lebih gelap dikit gitu loh. Mari kita zoom teman-teman. Kasihnya tuh kayak di luarnya doang gitu kan, untuk memberi definisi lebih terhadap mataku, matamu, mata kita, apa sih? Terus ini gue pindahin ke warna C4 biar lebih gelap sedikit. Blending. You know what the only color that I see? Cuman merah doang. John, see over here? Sunset on my eyes. Masa tuh gue masih ngeliat mata gue kayak kurang ada definisinya gitu loh. Jadi kayak gue bakalan kembali menggunakan palette yang Apple 4 dengan warna yang sedikit lebih gelap, yang ini nih. Ayo kita zoom lagi, Tada, udah kok kayak ditonjokin ya. Nih seperti ini teman-teman, kelihatan gak sih? Step 3, done peaches. Nah selanjutnya di sini gue bakalan ngasih warna kuning yang lebih terang banget untuk inner cornernya gitu, biar kelihatan highlight. I don't know, but you know, sunset. Gue bakalan menggunakan palette dari NYX lagi, Love You So Much, yang warna koneng-koneng ini yang ini. Let's do it. Zoom in. Sini gue masih pakai brush yang sama. Kelihatan gak sih? Terus kayak gue blend gitu loh di ujung sininya juga. Kayaknya lumayan deh, kayak gak begitu jelek juga loh. Kayaknya gue coba pakai jari deh. Tuh kan, kayak lebih kelihatan gitu. Wow! Tada! Kayaknya gue malah
melakukan tugas gue dengan baik deh. Gak tau sih, tapi gue kayak impress gitu loh. Karena jujur, gue gak pernah banget make eye makeup aneh-aneh macam-macam. Dan step yang terakhir itu di sini adalah eyeliner dan mascara. Dan yang gue gak bisa make adalah eyeliner. Jadi sepertinya cara termudah adalah gue menggunakan pensil alis untuk bikin sedikit definisi garis wingnya gitu. Baru abis itu gue pakein ini nih, eyeliner dari Oriflame. Ayo kita zoom! Gini nih. Ya hasilnya kelihatan nggak? Sumpah sebelah sini tuh lumayan rapih men, gue impress parah. Tapi lo liat di sebelah sini deh. Soalnya sebelah kiri tuh gampang, cuman lo giniin. Sedangkan sebelah sini gue harus begini. Terus gue bingung kayak gimana udahannya. Wow, who is she? Jadi di sini gue bakalan do the rest of my face. Sebenernya gue tuh tipikal cewek yang sering banget nge-skip primer, concealer, foundation. Gue terakhir pakai foundation waktu itu tuh wisuda SMP dan ketemu lagi wisuda SMA. Dan sekarang gue pakai foundation lagi di depan kamera. Di sini gue pakai foundation dari L'Oreal 24 Hour Infallible Pomade. Ini yang warnanya 105. Ini brush dari Endorse untuk kayak ngeratain di sininya dulu. Gue so ide banget deh. Ini gue pertama kali pakai brush dong. Nah, gue makein aja beauty blender. Oh iya, kalian gimana puasanya? Kalau gue sendiri dari awal puasa tuh belum puasa. Parah banget ya sih. Tapi emang bener, gue gak puasa gara-gara gue halangan. Tada, I look so pale. Sumpah gak ngerti lagi, masa gue bisa dong makeupnya gimana coba? Oh my god, I'm so happy. Jadi ini gue udah pake foundation dan gue gak butuh concealer sih sebenarnya. Jadi gue gak usah nge-conceal blemishes gue because I'm only human and I don't really care. Jadi selanjutnya gue bakalan pake bedak tabur dari RH21 yang Acne Care Lab. Dan setelah pake bedak itu gue pake makeover untuk nge-contour muka gue. Sebenarnya bukan contour sih, lebih kayak nge-bronze muka aja untuk ngasih warna sedikit di muka gitu teman-teman. Menggunakan brush dari Oriflame. Setelah itu gue juga pake di forehead biar fix my helmet a little bit. Dan yes. Setelah itu gue menggunakan blush dari my one and only blush Urban Decay palette yang ini. Menggunakan brush dari Endorse. Setelah itu apa? Oh iya, alis. Masa gue lupa sih gue belum bikin alis, ya ampun. Jadi setelah itu gue bakalan pakai alis dari Oriflame. Tada! Wow, who is she? Oke, setelah itu gue bakalan menggunakan mascara. Di sini gue pakai mascara dari Relian Trans. Gak tau nih, punya nyokap gue ada dua gitu. Dan yang satunya itu bukan mascara, tapi dia kayak penebal bulu matanya gitu. Oke, jadi sini gue udah pakai mascara. Dan terakhir gue bakalan menggunakan lipstick dari NYX. Ini tuh yang warna 02. Karena ini terlalu pucat, di dalamnya bakalan gue tambahin pakai lipstick dari The Body Shop yang warna 018 kalau nggak salah. Nggak tahu ini punya nyokap gue sih, untuk di dalamnya aja biar bikin kayak ombre lip ala-ala gitu. So this is the final look. Yes, gue bakalan ngasih ala-ala beauty guru dimulai dari sekarang. Let me tell you all a story about a mouse named Lori. Yeah, Lori was a mouse in a big brown house. She called herself the hoe with the money. Okay guys, so that it is for today's video. I love you guys so much. Makasih banyak buat kalian yang masih nungguin video aku dan udah nontonin video aku sampai habis ini. Jangan lupa kalian untuk subscribe, like, komen juga menurut kalian bagaimana hasil looknya. Okay, so I love you guys so much and I'll see you guys in my next one. Bye!